Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, saya sedang menghitung tanggal dari tanggal 1, sekarang sudah tanggal 8 bulan April 2023. Di kesempatan ini saya dipanggil untuk mereparasi ampli jadul zaman dulu yang sistem kerjanya masih menggunakan sistem OT, output transformator. Nah, ini barangnya bentuk bukti otentiknya. Ada mic-nya 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ada bass, control, treble, serta samping dilengkapi power dan PU, volume unit. Nah, apa sebabnya sehingga menurut yang punya barang ini katanya mati total alias dalam kurung matot. Nah, sekarang segera saja kita bongkar ya. Nah, sekarang sudah saya selesai membuka bautnya, sekarang intip ya. Di dalamnya rohot sekali. Nah, namanya juga ampli jadul. Nah, ini pemirsa, setelah saya teliti dan amat-amati sangat membingungkan ya, karena belum ada PCB-nya, rangkaiannya disambung-sambung dari terminal ke terminal. Nah, sekarang akan saya gambar dulu biar saya punya panduan bisa dipahami lebih jelas. Oke, segera kita gambar dulu agar saya tidak bingung dalam mengerjakannya. Perlunya digambar untuk mudah memahami sistem kinerja ampli ini. Nah, saya rasa sampai di sini akan segera saya gambar bentuk skema dan pola rangkaiannya ya. Biar pemirsa tahu semua. Bagi yang para pemula bisa nonton di channel ini ya, adalah ampli OT jadul, basis transistor, saya gambar emitter ke bawah ke ground, R ke trafo IT, kemudian kolektor menyambung trafo IT, basis disuplai dari kolektor mendapat AC, selanjutnya R lagi ke trafo IT, berkisar ukuran 0,1 ohm dan trafo IT yang sebelah masuk ke basis 3 transistor yaitu transistor 5198 transistornya ya. Dan untuk trafo IT kaki sebelah juga sama masuk basis ke 3 transistor yang di paralel masing-masing kaki kolektor mendapat tegangan plus dan emitter masuk ke trafo IT primer. Nah, seperti ini. Kemudian saya kasih garis lurus bahwa itu adalah tegangan positif, saya kasih tanda trafo IT R1, R2, dan kasih tanda trafo OT sudah. Kemudian tandai Q1, Q2. Nah, gambar sekarang sudah selesai seperti ini. Saya rasa mudah dipahami setelah gambar ini jadi ya, karena ketahuan semua letak-letak kaki transistor maupun komponen yang lain di antara kaki kolektor transistor maupun emitter semua sudah bisa dipahami. Saya hitung satu persatu, saya baca, ternyata sebenarnya mudah, cuman karena di ampli tadi karena posisinya berserakan tidak memakai PCB jadi teramat bingung. Kalau sudah seperti ini mudah. Trafo IT mendapat kolektor dari transistor
kaki satu ya, yang ini. Nah, kemudian untuk tegangan 0,1 ohm dari plus masuk trafo IT masing-masing, dan tegangan plus ke trafo IT primer ialah R 68 ohm. Lah, kolektor mendapat plus dari 12 volt. Nah, sekarang kita zoom ya. Nah, seperti ini nih. Saya rasa sudah paham sekali, jelas. Oke. Sekarang kita memulai mengerjakannya. Bagaimana hasilnya nanti ya? Apakah saya bisa? Mudah-mudahan bisa. Ini ada 6 jengkolan, transistor jengkolan ya. Yang 3 masih hidup, yang 3 sudah bocor hubungan singkat. Jadi tidak bisa kerja. Nah, orang zaman dulu menyebutnya itu adalah transistor jengkolan itu. Jadi karena mirip jengkol ya, jadi dibilang jengkolan. Semua pada tertawa dan saya bilang jengkolan. Nah, ini adalah sisa transistor 3 butir yang masih hidup, akan saya manfaatkan untuk membuat suatu regulator penghalus arus listrik agar ampli ini bisa mengkonsumsi arus listrik yang sangat halus layaknya menggunakan DC. Nah, perlunya ditambah stabilizer agar konstan karena membutuhkan tegangan 12 volt. 12 volt sedangkan tegangan dari trafo daya ada 15 paling rendah dan 18, 25, 32. Jadi perlunya saya memasang transistor ini yang dirakit bekerja sama dengan IC atau transistor 7812. Nah, ini saya rakit dulu. Kemudian lubang-lubang ini kan saya manfaatkan, kebetulan sekali bisa menempatkan 3 transistor. Tapi jangan lupa pasang isolator ya, pengaman baut sekaligus mika agar bodi transistor jengkolan ini tidak berhubungan singkat dengan aluminium, sebab aluminium itu nanti akan dihubungkan dengan bodi yang bersifat ground agar tidak korsleting. Nah, sekarang sebagai untuk regulator sudah selesai ya, saya pasang di bagian pendingin ini nih. Tapi saya rasa pendingin ini cukup. Lah, kemudian saya perkenalkan ini adalah transistor Toshiba yang tipenya C5198, terkenal kuat. Lumayan harga per butirnya, tidak sia-sia, tergolong kelas elit. Ini yang akan saya buat untuk ampli. Nah, sekarang saya mau merakit regulatornya dulu, masing-masing saya akan sambung kabel dengan cara paralel agar kuat dan bandel ya, karena ini kan ampli wattnya tinggi 12 volt, supaya tidak jebol itu perlunya kan transistor di double. Ini ada kesempatannya, sisa transistor yang masih hidup saya manfaatkan untuk regulatornya. Oke, ini mulai saya menyambung pada bagian kolektor. Semua kolektor hubungkan sama kolektor dari 3 transistor ini. Emitor semua hubungkan dengan emitor dari kesemua 3 transistor ini, begitu pun basis. Selanjutnya, musik.
setelah selesai saya merangkai regulator, kemudian saya memasang transistor power ampli pada pendinginnya. Cuman ini teramat sulit karena pendinginnya nggak bisa dilepas, mainnya main di repeat, nggak di baut. Jadi males untuk bongkar-bongkar repeatnya karena itu paten. Nah, mengkondisikannya ini sangat sulit karena sempit. Nah, persis kayak orang lagi nggak punya duit.
setelah semuanya selesai, ternyata cek mic-nya juga enggak sehat, ini perlu saya sehatkan dulu. Nah, setelah ini mungkin saya bisa mencobanya dengan audio. Sekarang saya mau mencobanya ya, bagaimana hasilnya? Nah, ini pemirsa tampak dari atas dan ini adalah mukanya setelah selesai digarap sesuai gambar. Nah, hasilnya oke lah. Ini adalah gambar yang kedua, tetap sama hasilnya. Nah, seperti ini. Ini adalah ampli jenis OT, output transformator. Kalau orang zaman sekarang bilang OT, OT itu singkatan apa sih? Ortakon. Tertawa semua kalau ada saya bilang otek gitu aja tertawa. Sekarang coba satu kali lagi ya. Yes.